Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda dengan amatiran ala gua. Uh, langsung aja ya, singkat. Gue mau bikin preview mengenai semifinal pertama nanti malam ya, Piala Eropa. Antara Itali melawan Spain. Ya, Italia ini kan uh, menarik ya. Sekarang ada di peringkat FIFA nomor 7. Sementara Spain ini peringkat FIFA nomor 6 ya. Jadi, selisihnya kalau dari peringkat FIFA itu cukup uh, berhimpit ya antara peringkat 7 dan peringkat 6. Itali sendiri berhasil... Uh, apa namanya masuk ke babak semifinal ini setelah menyingkirkan Belgia uh, di babak perempat final ya dengan skor 1-2. Nah kalau kita lihat kalau gue lihat ya dengan amatiran Italia ini kan cenderung stabil ya artinya ya uh, di penyisian grup mereka ini mampu ya katakanlah me, apa ya namanya ya menang lah ya uh, dari dari lawan-lawannya di grup dengan cukup Uh, cukup meyakinkan nih, katakanlah ya, mengalahkan Swiss, mengalahkan um, Turki, ya, mengalahkan juga uh, Wales. Um, dan menurut gue, langkah Italia ini baru teruji ketika menghadapi sebenarnya menghadapi Austria, ya, kenapa? Dan juga melawan Belgia, tapi gue lebih menyoroti ketika mereka menghadapi uh, Austria, kenapa? Karena tipikal permainan Austria pada saat itu tuh. Ringan amatiran ala gua tuh sebenarnya menunjukkan bagaimana cara menghadapi Italia. Ya. Artinya begini, tidak termakan uh, tempo dari Italia, berani menekan, tidak uh, tidak apa yang namanya, tidak hanya setback menunggu di belakang, bermain rapi, meminimalkan uh, kesalahan sendiri ya. Dan ini terlihat, ya bagaimana rapinya permainan Austria. Bahkan mereka sempat unggul dulu ya, walaupun golnya di uh, anulir. Um, salah satu kelemahan terbesar Austria yang gue lihat adalah dari sisi fisik ya dimana ini terlihat banget di ujung babak kedua dan juga di perpanjangan waktu ya dan di mana Italia ini mampu memanfaatkannya ya Italia sendiri menurut gue salah satu favorit di turnamen ini mereka memiliki kedalaman squad yang cukup bagus ya jadi Roberto Mancini ini bisa dengan leluasa untuk katakanlah um, ya merotasi skuadnya ya sesuai dengan kebutuhan ketika ada yang lelah, ada yang capek ataupun contoh kayak Spinazzola ini kan lagi cedera ya gue sih yakin uh, penggantinya walaupun tentunya pasti berbeda kualitas tapi menurut gue sudah disiapkan sebenarnya sama Roberto Mancini ya gue nih curiga Roberto Mancini ini sudah apa ya semacam kayak puzzle, dia sudah memiliki pengganti dari puzzle yang uh, hilang itu ya terlihat dari permainan Italia ini kan sangat dinamis uh, yaitu tadi ya pergantian pemain rotasi itu sering ter ya sering dilakukan oleh Roberto Mancini dan dia melakukannya tanpa ragu ya dan sudah seperti tahu apa yang harus dilakukan pun juga pemainnya di atas lapangan. Bagaimana dengan Spain? Spain ini sebenarnya juga Spanyol ini maksud gue ini juga uh, cukup konsisten in terms of permainan ya, artinya permainan agresif, tempo tinggi, high press. Ini ditunjukkan semenjak di uh, penyisian grup ya. Memang betul, apa namanya perjalanan Spain sendiri ini kan tidak tidak mulus-mulus aja ya, di dua pertandingan awal penyisian grup mereka ditahan imbang Sweden dan juga oleh uh, Poland ya, dan mereka baru mengamuk, menghajar Slovakia, uh, 05, Kroasia 35, dan uh, ya, kemarin menang adu penalti melawan Swiss 1-1 ya, uh, yang gue soroti di beberapa pertandingan Spain ini adalah ketika mereka, hmm, Uh, menang 3-5 dari Kroasia dan juga ketika mereka ditahan imbang satu-satu oleh Swiss ya uh, Sebelum akhirnya menang adu penalti Yang gua sorotin apa yang gua sorotin adalah bagaimana dua tim ini melawan uh, Spain Yang melawan Spanyol mereka tidak setback beda dengan tiga tim sebelumnya Yang lebih cenderung bertahan menumpuk pemainnya di belakang memberikan space kepada pemain-pemain Spanyol ya Kroasia berani bermain menyerang walaupun mereka cukup kesulitan di 15-20 menit katakanlah ya babak pertama karena ya uh, inisiatif lebih diambil oleh Spanyol. Mereka baru bisa leluasa uh, ketika mereka mengambil inisiatif di babak kedua ya. Pun juga Swiss di babak pertama bermain dengan tempo lambat, membiarkan Spanyol lebih banyak menguasai bola, tapi ketika memasuki babak kedua, mereka menaikkan tempo dan ini memberikan kesulitan kepada Spanyol untuk Ya katakanlah membangun serangan atau bahkan ya itu tadi ya justru mereka akhirnya lebih banyak ditekan oleh lawan-lawannya ya ini menarik karena menurut gue Italia ini lebih cenderung uh, tim yang punya kecenderungan apa ya katakanlah bermain dengan tempo tinggi bermain menekan bermain dengan determinasi tinggi ya dan kalau seandainya inisiatif ini diambil duluan oleh Italia ini akan memberikan kesulitan uh, yang cukup besar bagi Spanyol ya karena itu tadi gue melihat uh, di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Spanyol cukup kesulitan ketika menghadapi lawan dengan determinasi tinggi, speed yang tinggi, berani menekan ya. Uh, dan again, gue ulangi lagi, Itali punya uh, kemampuan untuk melakukan itu ya. Mengenai peluang bagaimana pertandingan nanti, well, di atas kertas ringan amatiran ala gue, gue lebih uh, mengunggulkan Italia, asal mereka mampu mengambil inisiatif lebih dahulu ya, baik itu di babak pertama maupun juga babak kedua ya. Uh, Spanyol ini menurut gue um, cukup bagus dari sisi... Uh, katakanlah organisasi per pertahanan tapi mereka belum pernah menghadapi uh, tim dengan intensitas serangan yang cukup tinggi seperti Italia ya. melawan Belgia Italia walaupun uh, apa namanya bermain cukup bertahan solid di babak kedua tapi di babak pertama menunjukkan bagaimana mereka bisa bermain dengan determinasi yang tinggi menyerang dengan cukup konstan menyulitkan Belgia untuk bisa berkembang ya uh, Spanyol bisa lolos memiliki peluang uh, lolos kalau mereka mampu menahan Itali di dua kali 45 menit mengajak Itali uh, sampai ke babak adu penalti katakanlah ya kenapa karena disitulah peluang akan 50-50 ya di atas kertas dua kali 45 menit gue lebih mengunggulkan Italia 5545 untuk untuk langsung uh, apa namanya menang bahkan lolos ke babak final thanks for watching preview gue uh, kurang lebih demikian jangan lupa like jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh